Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ratu dalam acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak. Perkenalkan, saya Salsabila. Saya Farhandi Aditya. Kami selaku pimpinan kontingen cabang Kota Bogor di kegiatan Raimuna Daerah 14 Jawa Barat tahun 2024. Dalam kegiatan ini, kontingen cabang Kota Bogor mengirimkan 9 unsur kontingen cabang dan 145 peserta yang terdiri dari unsur kuartir ranting, satuan karya, dan satuan komunitas. Besar harapan kami pada kegiatan kali ini, para peserta bisa berpartisipasi aktif dan juga menimba ilmu sebanyak-banyaknya, sehingga nanti ketika mereka kembali ke kuartir cabang bisa memberikan ilmunya kepada pangkalannya masing-masing. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Kiki Sepulanam, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Kak, mungkin boleh saya kasih sayang pandang tentang hari ini ada apa? Baik, jadi hari ini Senin 16 September 2024 adalah pembukaan kegiatan Raimuna Daerah Jawa Barat ke-14 tahun 2024 yang akan dilaksanakan selama 1 minggu sampai dengan tanggal 21 September 2024. Oke teman-teman TV Pramuka, cukup sampai di sini Salam Pramuka hari ini. Saya Ratu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka.